kita akan kejar. Terpaksa saya membawa pedang Zulfikar. Tukarkan cangkem, Ron. Madu Rukia Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Rukia Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah maulid rotib al-hadad serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian dua obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Rukiah Gio, hubungi nomor admin 0813-332-2776. Dan hasil dari penjualan madu Rukiah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan Pondok Pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini, bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123052-7225, Bank BRI 0516-0103-2763-504, Bank Mandiri 1440575-71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam sahabat-sahabat Gio dimanapun Anda berada. Semoga kita senantiasa dalam genggaman rahmat Allah, nikmat Allah. Semoga kita dipanjangkan umur kita, disehatkan selalu badan kita, dimenangkan perjuangan kita. Fi ta'atillah wa fi ta'ati Rasulillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf sahabat-sahabat Gio, 4 hari berturut-turut ya kita enggak selesai-selesai urusan Mbah Kirdun ini sahabat, sampai kita kejar sampai berada di Gunung Menjalin ini. Alhamdulillah Kang Fajar sudah bisa selamatkan. Yang kemarin, video kemarin yang sempat dibawa oleh Mbah Kirdun ke Gunung Menjalin ini, dan sekarang kita akan kejar. Terpaksa saya membawa pedang Zulfikar, karena dengan pedang Zulfikar inilah insya Allah ditakuti oleh kalangan-kalangan dunia persilatan dari ilmu hitam dan para dukun-dukun santet yang berbahaya sahabat. Dukun-dukun yang menyesatkan, memberikan ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan masyarakat. Ini dukun-dukun yang harus kita berantas, dukun-dukun musyrik, dukun-dukun istidroj, yang mana mereka memberikan sesuatu keindahan padahal di situ lewat jalan iblis. Naudzubillah ini tadi. Baik saudaraku, mari kita telusuri tempatnya Kidun. Alhamdulillah dari pengawal-pengawalnya, dari para murid-muridnya, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Kidun di puncak Gunung Menjalin ini. Sebelum itu kita berselawat dulu kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa salam. Selawatan apa ya? Burdah mohon, Gus. Burdah. Udah lagi? Iya, Gus. Ada lagi yang lain? Ya Rabbama, Gus. Ya Rabbama. Mau hajian kamu ya Rabbama. Ya Rasulullah ya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asha ni wa daraji ya fatayaji
Rabbal alamin ya uhayyal jud wal karam ya rasulullah salamun alaik ya rafi'a shani wat taraji عاد فتيا جيرات العالمين يا أهيل الجود والكرم ولنا المعنى وخيف منا فاعلم من هذا وكن وكوني. Baik sahabat, langsung aja kita kejar panglimanya yang kabur kemarin. Awas, hati-hatiin. Hati-hatiin. Ternyata kita sudah ditunggu di sini. Dayan, awas anda sudah Dayan. Dayan, jangan deket-deket. Yes. Awas, Dayan, jadiin. Eh, cukup. Sudah sepak terjang kamu, wahai Kirdun. Sampai kemanapun, kami akan kejar kamu, walau ke lubang semut. Rumah kamu sekarang sudah kayak kita segel. Kamu kembali ke tempat kamu sini seneng ya. Ora ono kapok iku. Ngapa kapok? Hah? Oh, ngiki maneh. Kepengin bongko ing panggonan iki rupane. Jaluk mati. Emang mati di tangan kamu, ha? Kamu itu sudah berkali-kali kapok kena pukulan kami. Durung kapok ae, durung nyerah-nyerah ae. Imbang. Hah? Imbang. Mohon guru nglawan niki. Guruku kok. Ya. Malam hari inilah kami akan menghadapi dia. Tekok kene ana sing geblak. Tekok kono yo ana sing geblak. Ora ana bedane. Saiki wayahe. Kadar wong wingi sore sok-sokan kate nantang guru Mbak Kirdun. Wis. Awakmu tak elingno, murid-murid sik nom-nom. Kon sik nom-nom. Emanen nyawamu. Kon sik nom, masa depanmu sik dawa. Napa kon melok Mbak Kirdun sing gak jelas, eh? Eh, cuk. Tukakan cangkem kon. On tak eling nokon mung durung nyesel kon. Aku cara mati sore mana. Apa? Gak krungu aku. Urip mana? Wis mati urip mana? Katik dayane guruku tanpa tanding. Ya. Kamu diberikan kesaktian itu hanya bersifat sementara. Dan nanti kamu di akhir hayatmu kamu akan menyesal. Karena disitulah kehidupan yang abadi. Kalian sadar sebelum kalian terlanjur Acot. Lebih jauh. Lagak ngono minggir kon. Eh, Kirdun, ayo lawan aku, encen kon wani yo. Ojo iki, lawanan aku. Kon mami. Sahyang rupo dayang kulon dayang wetan. Stokno dayangmu kabeh. Ayo. Wes. Ayo stokno kabeh ajian kamu, ha. Ajianmu stokno kabeh. Iya. Tuh. Gak kroso. Sok nang kabeh wis, ha.
iso nembus nang rogo kunyo. Lewati pedang sik. Ajian kontor sewu. Gak kroso. Kontor sewu, kontor 10.000, tokno kabeh wis. Kurang lek 1.000. Selah. Capek dia sadar. Ini kena ngopi mbek rokokan enak meneh iki. Wis. Gak kroso wis. Wis ta. Kok no ayo, hei sing ireng ku lho. Ambi ireng. Lembu. Saketi. Alah, lembu saketi, lembu ireng, lembu abang kuning tokno kabeh wis. Wis, iki wis rokokan. Oh iya, tinggal rokokan sih. Ngadepi kono wis, gak usah tokno tenaga wis. Kok iso nglewati pedang lho. Sampai aku iso mundur. Takoni anjene. Pedangmu. Tapi delon iki. Si tongkas aja. Iya, lapo si tongkas 10 tongkas gak apa-apa yo. Kon sanggup nahan. Takoni kon sakti. Aku gak sampai nahan pedangku tos nahan, Dang. Ayo. Apa ta? Berat ah? Gak kroso. Iki orang tak cabut ini pedangku. Sampai lemes dia guys. Gak bisa tenaga. Yang hitam itu tidur ya. Turun deh. Gak rokokan kan? Turu dek. Usah. Hei. Usah. Usah kesel lah. Rokokan ngelewati pedangku tuh gak iso loh. Udah sombong kan? Udah aku gak sombong, nyata nih fakta nih. Wong kalau kan aku wajib disombongi. Kalau gue sodako, sodako. Aku oleh kalah. Guru, pasti guruku kalah. Bakal mati kon. Waduh mati. Emang sing ono mati kerdil kaya ngono. Emang sing ono mati kerdil. Rokokku dong tel kok semaput pisan, kecapean. Aku durung nglawan. Ya apa lek sampai kita cabut pedang iki? Ya apa kau tidak kita cabut pedang. Wis kon tobat to, kon ku menungso duduk demit. Cangkemmu iku aja ngomong ae kon. Alah wis. Asu jaran. Astagfirullah, didikan gurumu kaya ngono ku ta? Omongane rusuh. On sombong dek kene. Mati kon li. mati. Bosmu kan maju. Jangan main di sini. Yo. Yo kon ngalih. Eh kudu tandingane iku. Uru. Pasang, munculan. Gus. Tahanin. Tahan nafas. Iya. Kan gak mempan, ya. Ayo, keluarkan semua. Bol, cebol. Ngirokin. Tak kira kuat serangannya. Pedang menahannya gak obablas loh. Ini gak rokokan. Gak gerak sama sekali pedang kue ya. Ura uru. Tok no kabe wes lu. Melok lu. Aduh, ini kalau dicabut ya. Tambah mental lah. Tujuan ya. Ayo lu. Ura uru. Eh. Aduh. Masin, kami jauh ya. Buru.
Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyam. Enggak usah kan omong pedang gak usah ditokno kon bakal kalah kon dai Rotel alami. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyam. Ya Tarji. Ya Rasulullah salamun alaik. Kamu jauh ya, kamu jauh ya. Cek dekat ya. Ya Atatayyaji Rotel Alamin. Dia juga ngerasain energinya kuat itu mungkin, Gus. Lumayan. Ketara dengan lembus kilang. Lo apa itu nak kamu eh? Kak Ison nembus aku kan? Kak Ison nembus nak aku oleh ngarepe pedang yo. Tak nois. Jauh, kau jauh. Kau jauh. Sini, sini. Telapon. Mana kamu? Ngapain kamu? Ayo kereta meko longgo. Kan be longgo be dodok, be lapo ayo, tak layani. Ayo, longgo. Yo. Cocok-cocok temen lo. Halo. Tak sikat nih pedang kon kok. Pasien, tak jawabnya ya. Iya, Gus. Tokno kabeh wis aja-ajianmu. Yang
kira iso nglewati pedang iki kon jajan kowe. Biasa energinya dia kuat. Santai sambil bacakan komen-komen, santai aja. Saya enggak ngeluarin tenaga kok. Karena dipagar dengan pedang Zulfikar. Cepet habisin aja Gus, katanya kepada sahabat-sahabat ini. Katanya disuruh kretek Gus, kretek abal-abal biar enggak anu lagi. Ayo keluarkan semua, kerjaan saya kalau kamu sudah keluarin. Awasin. Apa yang dia bisa mengkopi yang bagusnya? Kata netizen keluarin pedangnya Gus. Kata sahabat-sahabat Gus. Gimana nih? Balikin deh. Woi. Masih kuat. Aku enggak keluarkan pedangnya. Ayo keluarkan semua tenagamu. Capuanmu keluarin. Ya Rasulullah. Salamun alaik. Ya Rafi'a.
Al-alamin ya uhayil al-jil wal-karami ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi al-jani wa tarabi Tayyajin Ratul Alamin. Koyen, ngeri banget ya kuatnya. Kuat banget ya. Kalau kita nggak bawa pedang Zulfikar, mungkin kita sudah tepar ya. Katanya para sahabat ini minta tolong Gus, dibuka aja Gus. Itu ya? Iya Gus. Cukup ya? Iya Gus. Kasih pelajaran dia ya? Iya Gus. Kamu mau lari kemana kamu? Akan pernah bisa kamu. Tamat sudah riwayatmu. Bismillahirrahmanirrahim. Menyerahlah kamu. Mundurin, kekuatannya besar nih. Waduh. Saya ikut pusing, Gus. Gimana ini, Gus? Saya ikut pusing, Gus. Astagfirullah. Menyerah kamu. Ini temennya, Gus. Biarin. Kejar, Kak. Enggak usah, Bunda. Biarin. Jangan, Kak, sahabat. Kayaknya dia juga udah kapok itu, Gus. Ya sudah terkena pukulan kok dia. Pedang pasti terluka parah dia. Itu pasti sukmanya hancur enggak, Gus? Kita bisa bawa sukmanya satu. Baik, sahabat, cukup sekian ya. Perlu dikejar enggak, sahabat? Komen, sahabat. Tak perlu kita binasakan. Tapi insyaallah dia sudah enggak berani dia. Cukup dulu ya, sahabat ya. Dia pakai ilmu kopi saya di anu yan. Ambil ya. Iya, nanti dicuciin anak-anak Gus, ini kopinya Gus kotor Gus. Bangun Gus. Gus bangun Gus. Biarin. Hajar Gus. Kamu bertobat lah, Le. Kamu bertobat aja, Le. Gurumu sudah enggak ada apa-apanya itu yan, gurumu yang kamu dewa-dewakan, ha? Itu kan gurumu yang kau dewa-dewakan. Cok! Hei! Kabur pisan. Ajar. Ya, diduduki lah singgah sananya. Tapi kok aneh, Gus, ada barang-barang gini. Apa ada bola-bola kayak gini, Gus? Bola-bola gimana ya? Yang di atas ini loh, Gus. Yang di atas ini. Ya, itu kan bola-bola mainannya dia, namanya anak kecil. Awas, Gus, hati-hati, Gus. Alhamdulillah, sahabat. Kekuatannya sungguh luar biasa, dahsyat sekali. Belum pernah kita melawan musuh yang sekuat itu ini ya. Iya, Gus. Bahkan lembu sikilan aja nggak bisa menahan tadi aja. Si kerdil itu kayak gimana, Gus? Dia udah sepoyongan jatuhnya. Iya. Jalannya sudah sepoyongan, sudah jatuh gitu loh. Sudah kena pukulan tuh, pasti muntah darah dia. Pasti muntah darah, saya yakin. Nggak lama itu. Setelah dibawa kabur, di perjalanan pasti dia muntah darah. Sekarat dia, saya pastikan dia sekarat.
Tapi sahabat perlu diketahui, kita jangan mentuhankan benda semacam ini. Ini adalah lantaran sahabat ya. Insya Allah dengan asma-asma Allah, lantaran dicoba diasmai Allah. Nama-nama Allah, tetap kita bersandar kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Kita bersandar kepada Allah Azza wa Jal, insya Allah. Karena kalau kita bersandarnya kepada Allah, maka musuh-musuh kita akan takut kepada kita. Cukup takutlah hanya kepada Allah, saudara. Jikalau kita takut kepada selain Allah, maka kita akan ditakut-takuti dan kita akan dibinasakan. Tapi kalau kita takut hanya kepada Allah, semua musuh-musuh kita akan takut kepada kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan misi ini akhirnya selesai dan dia sudah enggak berani lagi untuk mendirikan sebuah apa namanya ya, kayak kemarin ya. Masyarakat menjerumuskan masyarakat, memperawani dan lain-lain. Semoga itu semua ini pelajaran buat dia, si Kerdil itu, si Kerdil. Luar biasa, tetap rendah hati dan tawaduk. Dan sabar, kunci kesuksesan kita sabar. Makanya Allah menyebut berkali-kali sabar dalam Al-Quran. Sabar, berusaha untuk sabar, sabar. Ujian, Allah tidak akan memberikan ujian kita melebihi batas kemampuan kita ya. Ini tetap sabar. La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Dan kita sendiri yang bisa merubah hidup kita, sahabat. Jangan kecil hati. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan merubahnya, sahabat. Allah sesuai prasangka ke hambanya. Husnuzan, tetap kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada manusia, manusia akan mengecewakan kita. Jangan bersandar apalagi sama dukun seperti Kirdun. Memang terkadang kita diuji iman kita ya, diambang-ambingkan iman kita, di naik turun al imanu yazidu wa yamkus. Ketika datang dukun, ditunjukkan kesaktian dukun tersebut, kita terpencut, akhirnya kita lupa Allahnya. Ini bahaya, sahabat. Kita mentuhankan sihir dun itu ya. Banyak sihir yang ditunjukkan kepada manusia sehingga manusia tersebut berguru kepada Kirdun, meyakini Kirdun ini adalah Tuhan. Auzubillahi min dzalik. Ini bahaya, bisa merusak akidah. Sudah, itu saja yang kami sampaikan. Apabila hidup kita ditemukan dengan seseorang yang sakti luar biasa, tidak ada yang sakti, jangan kau ikuti. Selagi dia tidak menyembah Allah, tidak mentuhankan Allah, jangan pernah kau ikuti walaupun dia saktinya luar biasa. Ini tetap saja kita bersandarannya kepada Allah. Jika orang tersebut mengajak kita lebih taat kepada Allah, maka ikuti dia. Wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari lodi bangunan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Kami
di barutan kita. Gus Idris, guru kami tercinta, Toy Kujan.